Selama kali lah si Zufa ini, padahal kan aku cuma nyuruh ngambil mangkok doang sama pisau. Itu pun lamanya 50 abad. Nah, datang juga kau. Lama kali lah, 50 abadnya kurasa aku tunggu kau ini. Hish, apalah kakak nih? Kan aku tadi nyari mangkoknya loh, gak mungkin langsung ku dapat. Petik semua lah kak, banyak kali loh itu apelnya. Petik lagi kak, petik lagi, itu banyak kali. Sampai habis lah ya. Wih, banyak kali. Habisnya ini nanti dimakan. Nanti gak habis gimana lah, nanti membusuk. Ya tapi pirasatku kayaknya habis lah, ini lihat aja. Soalnya kan enak. Ya udah, tunggu apa lagi? Ayolah kita makan sebelum nanti ada ayam tuh di patok-patoknya apelnya. Ayolah cepet. Enak kali loh kak, ini kayak terlalu masak. Habis juga apelnya, aku pikir tadi nggak habis lah. Soalnya enak kali masak semua gitu, manis-manis. Halah bocah, lebay kali, barunya segitu. Belum lagi saya lusin kau makan apel itu, sampai bermiliar-miliar. Udahlah. Apalah kau kak, biarpun triliun bisanya aku habiskan. Wah, ya makin kenyang lah. Eh, itu ada penjual sayur itu di dekat kafe. Yaudahlah, nggak usah aja lah, aku ke pasar kan jauh kali. Jadi aku kesana aja lah dekat. Ibu tahu gak sih bu, anaknya Ibu Siti tuh dia masuk pesantren lah bu. Cuman gara-gara dia nyolong sepeda tetangganya. Tapi bagus juga lah anak itu dimasukkan pesantren, soalnya meresahkan kali. Kemarin aja apelku diambilnya 2 biji tanpa izin lah. Ngeri kali memang anaknya Ibu Siti tuh. Memanglah anaknya Ibu Siti tuh nakal kali. Kemarin aja durianku pun diambilnya sama dia, gak izin, gak bilang. Aku pun taunya pas aku lihat di CCTV itu, soalnya kan ku taruh itu di teras rumah. Kayak gak dididik aja nih anaknya Ibu Siti tuh. Memanglah pantas masuk pesantren tuh. Ibu tahu gak kau, orang yang tinggal di samping rumahku itu, yang rumahnya batu-bata warna, orang itu loh bu. Sumpah bu, itu keluarganya sangat freak kali lah. Pokoknya freak-freak bocah freak. Masa anakku dipukulinya, padahal anakku tuh diam aja. Wih, ada yang bilang sayur tuh di sana. Yaudahlah, padahal tadi mau ke pasar sepeda itu, yaudah. Iya betul lah bu, valid kalian. Aku pun ditendangnya sampai kepalanya benjol itu. Kemarin kan sempatnya aku tuh apa, samperin ke rumahnya buat marahi. Makin jadilah iya. Iyalah bu, kalau dikasih tau tuh makin jadi memang itu. Ketau lah mau diapain lagi, biarin aja. Itu pun anakku suruh kularang keluar, nanti bisa-bisa dibacok. Nah bu, cepet dikit apa lah bu, ini saya mau ke kampung sebelah lagi nih buat jualan. Cepatlah bu, dia tadi menggosip, tadi ku dengar ini. Mas, sabar gak sih? Ini saya lagi liat-liat loh ini. Saya juga akan beli kok. Emangnya mas gak mau duit gitu? Tau lah ini, kayak gak mau dapat duit aja loh. Ini saya juga akan beli kok, ya kali saya cuma liat-liat doang. Iyalah bu, saya tahu. Tapi cepetan dikit lah bu, saya juga jualannya bukan di sekitaran sini doang. Saya juga harus pergi jauh-jauh gitu. Elis, keluarlah dulu kau dari kamar itu. Elis, bantuin mama nih. Apalah ma, aku tadi lagi baca komik loh, seru kali. Kenapa emangnya ma? Kau bantulah mama masak-masak ini loh, soalnya nanti mama mau bikin acara. Kau bantuin lah, kau juga gak ada kerjaan kan.
Bantuin, ya banyak kali lo ini mah. Terus aku harus apa? Ya kau potonglah sayur-sayur itulah. Kau cuman potongin sayur itu aja lah. Gak kau kerjakan semua. Apa sih bocil, kau kok datang bikin aku erosi lah? Kenapa kau mau ngajak gelot? Terus apalah kakak nih? Itu kak, ada teman kakak di luar tuh cariin kakak lo kak. Hah? Temanku? Siapa? Bentar-bentar ini aku mau keluar. Siapa ya? Sinta tuh ternyata. Kenapa Sin? Kok tumben kau ke rumahku? Kau mau main-main ya? Gak dulu deh. Apalah kau nih? Anu aku mau minta nomor WA-nya Ibu Eka loh. Please lah, WA aku kereset. Hah? Lah, kenapa gak lewat chat aja nya kau minta? Dasar lah kau ini. Kan tinggal chat aku loh. Kau nih capek-capek aja. Kau pun aku chat kau gak balas lah lama kali. Cepet lah, ini mah harus buru-buru. Kan kau lama kali balas chatku. Oh alah, maaf-maaf. Ini aku tadi abis itu apa? Kebantu mama aku di dapur. Oh ya, tanganmu jangan gitu lah. Kayak nagih utang aja. Ya maaf, cepet lah kasih. Lagi buru-buru aku. Siapa tadi emangnya itu di luar? Oh itu temanku mak, si Sinta. Ih kakak mau kemana? Naik sepeda. Kakak mau pergi jalan-jalan ya? Hah, siapaan sih bocil? Mau ke Yumar, temannya kenapa kau mau ikut? Hah? Ikut dong aku kak, please ya kak. Aku janji deh nggak beli apa-apa, please lah kak, please kali. Eh, iyalah, cepet naik, cepet lah lama kali anak ini memang. Oke dek, jadi totalnya 140.000 ya dek. Oh iya ya kak, ini ya kak uangnya. Zufa, ayo pulang. Ngapain sih kau di situ? Lihat-lihat gak jelas lah, freak. Iya ya kak, orang aku cuma lihatku. Lama belanjaannya 140.000 totalnya. Pikirnya ada kembaliannya, ternyata pas. Nah, bagus. Oh ya, sekarang kau bantuin lah mama dulu masa-masa ini bentar lagi loh. Zufa tengoklah. Itu kayaknya kita punya tetangga baru tuh. Lihat aja tuh di sana. Iya kak, ya aku mau kenalan sama dia. Kayaknya deh seumuran sama aku lah ya kak. Aku pengen kali kenalan. Zufa, iya anak ini lah. Kalau ada orang baru pasti langsung kenalan. Tak apanya maunya. Halo, kamu pindah di sini ya? Astagfirullahaladzim. Oh iya, aku baru pindah aja di sini barusan. Halo. Malu-maluin aja nya si Zufa itu. Gak tahu antara bagus apa enggak. Kayaknya enggak dah.